MIDF Research pula menganggarkan pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6.1% disokong pertumbuhan kukuh dalam sektor perkhidmatan. Permintaan domestik kekal pemacu utama yang menyokong momentum pertumbuhan lebih kukuh. Perbelanjaan pengguna terus meningkat apabila ia berkembang 7.4% tahun ke tahun berbanding 5.2% suku pertama 2024 terpantas dalam tempoh 12 bulan. Kemajuan menggalakkan dalam kerja pembinaan dan pengeluaran lebih kukuh dalam sektor pembuatan dan perlombongan juga antara faktor memacu pertumbuhan. Momentum pertumbuhan diunjur berterusan pada separuh kedua 2024 disokong kerancakan aktiviti ekonomi domestik dan eksport. Namun, ketidaktentuan luaran berkemungkinan mempengaruhi prospek pertumbuhan seperti pertumbuhan lebih lemah di China dan Amerika Syarikat serta konflik geopolitik.